Di sini kan menu-menu tradisional. Apa yang menjadi daya tarik? Di sini katanya 35.000 udah all in. Okay. Tapi harus habis, nggak boleh bawa pulang. Baik, menarik ya. Dan kita akan coba sahabat Taren Channel, kita akan menyapa petugas yang ada di sini. Dan sekarang kita berada di mana, Mas Atur? Di Iwok, di lantai 2. Lantai 2. Namanya di? Namanya nih Prasmanan Cikitan. Iya. Channel jalan-jalan kali ini berada di Ewok Balikpapan, tepatnya di lantai 2. Kali ini kita berada di The Jintan, Resto The Jintan. Ada satu keistimewaan di Resto The Jintan ini ya. Sahabat Taren Channel bisa menikmati menu di Resto The Jintan, yang mana menunya sajian tradisional, sajian ala dapur Indonesia. Satu hal yang sangat menarik di Ewok ini adalah kita dapat menikmati sajian kuliner dengan harga yang sangat-sangat murah dan terjangkau dalam konteks prasmanan. Ya. Nah, prasmanan pun juga di sini ada ketentuan. Jika kita memilih menu yang sudah disediakan di penyajian di dapur Resto The Jintan ini, kita harus wajib menghabiskan. Jika tidak menghabiskan, kita harus membayar sesuai dengan porsi yang kita pesan atau kita ambil. Baik, sahabat Taren Channel, lebih jelasnya kita akan menikmati sajian-sajian yang ada di The Jintan ini. Oke, sahabat Taren Channel, silahkan. Taren Channel jalan-jalan sekarang berada di salah satu tempat kuliner ya, di Ewok Balikpapan, tepatnya di The Jintan. Ada hal yang menarik di tempat ini adalah sajian-sajian kuliner tempat ini merupakan sajian menu kuliner, dan kita lihat menunya ada apa saja di sini. Dan nanti kita coba menyapa ya, istimewaan di sini seperti apa sih, dan kita coba menyapa ada rekan. Ya Mas, perkenalkan dengan siapa? Hai, saya Fatur. Nah, kesini itu apa yang menjadi istimewa dan daya tarik? Ini. Boleh dijelaskan? Aduh, saya lupa tadi. Jelasin ya. Apa? Nah, ini ada yang menarik nih. Di sini kan menu-menu tradisional. Apa yang menjadi daya tarik? Di sini katanya 35.000 udah all in. Okay. Tapi harus habis, nggak boleh bawa pulang. Baik, menarik ya. Dan kita akan coba sahabat Taren Channel, kita akan menyapa petugas yang ada di sini. Dan sekarang kita berada di mana, Mas Atur? Di Iwok, di lantai 2. Lantai 2. Namanya di? Namanya nih Prasmanan apa tadi? Cikitan. Iya. Nah, ini tempat di The Jintan ya. Nah, tempatnya menu-menu yang disajikan adalah menu tradisional dan harganya pun sangat terjangkau sahabat Taren Channel, dengan tempat yang sangat representatif tentunya. Dan kita coba menu apa saja yang ada di sini, dan kita akan memesan ya sahabat Taren Channel. Dan harganya pun cukup murah, itu sajian prasmanan dengan hanya 35.000. Taren Channel, kali ini kita akan mencoba menu prasmanan. Permisi Mbak ya, saya akan menginformasikan buat rekan-rekan tempat The Jintan ya. Dan saya akan memesan sahabat Taren Channel menu, tinggal dipilih ya. Nah, Mbak, ketentuannya untuk saat memilih menu ini seperti apa sih? Satu piring per orang, iya sahabat Taren Channel. Dan harganya? Iya sahabat Taren Channel, dengan tempat seperti ini harga 35.000 itu sangat-sangat terjangkau. Dan kita coba menunya Mbak. Nah, saya coba menu ini. Oseng-oseng.
ini terong, tudai, tudai, yang di ujung itu apa mbak? Yang ujung sana, yang sana, yang di belakang. Ya itu aja. Ya sahabat Aren Channel, udah cukup, cukup. Ya kita bisa saksikan dengan porsi seperti ini, harga kerupuk boleh. Harga cuma 35.000 sahabat Aren Channel ya. Bisa dibayangkan, tetapi syaratnya harus habis. Kalau tidak habis, kena cas sesuai dengan menu yang baik ya. Dan kita coba minumannya apa saja? Minumannya teh. Boleh di sambalnya kok, boleh diambil. Eh baik, dan ini ada sambal. Ya terima kasih. Ya sahabat Aren Channel, dengan harga seperti ini termasuk murah, tapi syaratnya harus habis.